Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada hari ini. Okey, kita akan sambung topik minggu lepas. Okey. Kita contoh soalan lah. Cikgu terus kepada contoh soalan. 6 hari 15 jam tambah 1 hari 11 jam. Seperti biasa, kita akan buat dia punya rumah dulu. Okey, tulis dulu. Mesti tulis lah. Supaya kamu tahu. Okey, hari dan jam. Okey, ini kamu kena tahu dulu ya. Hubungannya. Tulis lah kalau boleh. 24 jam. Okey, sebab apa kita tulis ni? Lagi juga tunjuk. Okay, kita masukkan maklumat. 6 hari 15 jam tambah 1 hari 11 jam. Okey, bila kita tambah dia akan dapat macam ni ya. Ini senang saja. 7 hari 26 jam. Okey, kita tengok sini ya. Kalau jumpan di sini 26 ni lebih daripada 24. Okey. Kita kena buat kapal selam. Kamu ingat ah kapal selam bermaksud kita tambah lagi bawah ni. Ingat sebab dia lebih 24, kita kena tolak ikut atas dia 24. Bila tolak 11 ni, kita akan tambah 1. Sebab apa? 24 jam adalah sama dengan 1 hari. Okay, jadi kita tolak 6 tolak 4, 2. 2 tolak 2, tak ada apa. Okay, 7 tambah 1, 8. Ha, inilah kita panggil kapal selam sebab dia tengah belah ni. Dia timbul belah ni. Ya. Tolak 24 tambah 1 sini. Jangan tambah 2-2. Tolak tu tambah 1. Okey. Ha, jadi jawapan dia akan jadi 8 hari 2 jam. Kalau kamu buat 7 hari 26 jam salah. Sebab hari dah lebih daripada 24 jam ni tak boleh lah 26 salah. Dia kena tak. Tengok betul-betul lah. Cikgu akan bagi contoh yang lain lah. Okey. Cikgu contoh lain. Okey. Contoh yang lain. 2 minggu. Kamu kena tengok betul-betul. 5 hari. Tambah 1 minggu. 4 hari. Okey. Ha, tu tak nampak sikit lampu. Macam mana kita kena buat dia punya hari. Ikutlah kalau ikutlah minggu dan hari. Okey. Satu minggu berapa hari? 7. Jadi kita masuk 2 minggu 5 hari tambah dengan 1 minggu 4 hari. Bila kamu tambah tengok dia lebih tak daripada tu. Dia 9. Ha, jadi lebih macam misalkan kita tambah sikit lagi kita buat kapal selam. Nak kena berapa? Tolak ikut atas ni 7. Bila tolak tenggelam timbulkan 1. Ha, macam tu. Jadi 9 tolak 7 2 3 tambah 1 4. Ha, jadi jawapannya 4 minggu. Ha, tak muat papan putih cikgu. Ketua ikut 2 hari. Haa, macam tu. Tak susah pun saja. Okey, lah cikgu beri contoh. Okey, cikgu beri contoh bulan pula. Okey. 2 bulan 20 hari. Ah, tak boleh, tak boleh. Kita tahun-tahun lah. 2 tahun 7 bulan tambah 1 tahun 10 bulan. Okey. Apa kita kena buat? Kita kena buat dia punya rumah. Okey, soalan tahun bulan. Okey.
sini jangan lupa tulis 1 tahun sama dengan 12 bulan. Okey, jadi masukkan soalan. Tambah 1 tahun 10 bulan. Okey, bila kita tambah, kita akan dapat 3 tahun 12 bulan. Boleh ke 17? Tak boleh sebab dia lebih dah 12. Jadi kita kena buat selam. Belak 12, selam 12, tambahkan 1. Macam tu. Ingat apa selam ni? 5, 4. Depannya 4 tahun 5. Jangan lupa tulis kat tepi ya, supaya dia ni selam. Tulis kat tepi ni. Okey. Itu je untuk kali ni. Jangan lupa kita tambahkan label yang sesungguhnya supaya dia lagi susah. Jadi kamu kena elok. Okey, selamat menjawab soalan. Soalan dimasukkan dalam Google Classroom ya. Assalamualaikum.